Permintaan barang awalnya dilakukan secara manual. Petugas ruangan datang ke gudang barang dengan membawa catatan daftar permintaan barang. Kemudian menunggu. Sistem ini dianggap kurang efektif. Setelah adanya Sisbro, permintaan barang dilakukan dari ruang masing-masing. Langkah pertama yaitu melakukan login di Sisbro. Kemudian pilih pesanan. Ketikkan nama pemesan, lalu klik apply. Maka akan muncul daftar nama barang. Cari barang yang diminta, lalu klik pesan. Isikan jumlah yang diminta. Setelah itu kembali ke transaksi, pilih approve pesanan. Dan klik setujui pesanan. Maka pesanan akan terkirim ke petugas gudang. Kemudian petugas gudang akan mengarsip daftar permintaan. Dan petugas gudang akan menyiapkan barang yang diminta oleh ruangan. Kemudian memberi identitas di setiap barang yang diminta ruangan. Di sini petugas ruangan tidak lagi menunggu di gudang. Setelah petugas gudang selesai menyiapkan barang, kemudian mengklik proses make secara otomatis. Sistem akan mengurangi stok persediaan. Ruangan akan menerima notifikasi pesanan sudah diproses. Kemudian petugas ruangan mendatangi gudang untuk mengambil pesanan yang sudah disiapkan oleh petugas gudang.